ngakalin itu istriku kalau lagi ngebukain tasku, kadang suka heran karena ada korek tuh biasa 4, 6, 8 gitu korek. Kayak kan korek ewak hijau yang dicolong. Korek siapa aja gitu tuh, orang kalau perokok tuh begitu, suka ngeblank kalau ngantongin korek orang. Makanya aman tuh kalau korek kayaknya begitu. Kapan lu buka? Buka apanya? Puasa. Iya, ntar atur waktu dulu. Korek aja diambil temen, apalagi pasangan. Ya kebalik lah, pasangan aja diambil temen, apalagi korek gitu. Masa yang kecil dibandingin sama yang gede? Yang gede dibandingin sama yang kecil. Mas, tahun 2022 Femke Tarianto Mania kemana? Insya Allah, kita kemarin ada selentingan mau ke, kalau nggak ke Bandung, Garut, atau Purwokerto. Ntar ditentuin lah. Purwokerto juga keren tuh. Iya, Purwokerto. Wonosobo. Syukur-syukur kita udah buka sana kan. Amin. Puasanya gimana Mas, lancar? Alhamdulillah. Tuh. Rokok ST apa nih rokok ST? Batu Raden loh. Salam dari Kediri Mas. Alhamdulillah makin kurus Mas, semoga kita semua bisa mudik tanpa ada halangan. Amin. Yang penting asal niat kalian baik, insya Allah ntar Allah pasti nolong kalian. Ngasih jalan ke kita. Kapan Mas main ke Kerawang? Jadi kok doi batu. Apa ya? Temen kurang ajar rokok gak bawa korek. Nah kalau itu kebangetan, gue selalu bawa korek rokok. Walaupun gak pernah bawa korek. Kang Enyon, alhamdulillah kemarin juga selamat semua lah. Anak lu gimana? Batu itu kan. Alhamdulillah. Batu kan. Baca-baca doang ya? Baca-baca doang. Ini gunung aja. Pembokat lu? Pembokat gue yang parah. Gimana? Pulang dulu, gue istirahat dulu rumahnya. Enggak maksudnya, tak ada nih. Ya, pengap-pengap. Pengap-pengap. Luka-luka. Itu loncat ke depan dia? Gak tahu. Dia mental ke depan gitu? Kalau gue ceritain, lo gak bakal percaya deh. Orang gue ngeliat mobil lu aja. Pikiran nyon, nyon. Mobil begitu parah. Eh nyon tiduran bawa. Untung lu. Itu udah tolong sama Allah tuh. Mas, sekali-sekali main ke Agen Cibitung sering. Sering banget. Rokok ST itu apa tuh? Oh, Dir Mas Remaindra, gak usah beli Scania ataupun Tronton Mas. Alhamdulillah kemarin naik PP Haryanto 1626, pelayanan pun mantap. Yes. Tenang aja, Haryanto tahu apa yang terbaik untuk konsumen. Kalau enggak laku dong bis gua. Kalau kita nyatanya bisa jalan dan selama ini okupansi kita baik dengan tingkat operasional yang luar biasa tinggi ratingnya, berarti kan udah nggak perlu diraguin lagi lah dalam segi pelayanan. Intinya kita tahu apa yang terbaik untuk kalian. Apalagi juga ya, tadi. Karena apa yang terbaik untuk kalian aja nggak cukup, harus apa yang terbaik untuk kita semua. Kadang yang terbaik buat perusahaan belum tentu terbaik buat penumpang. Apa yang terbaik buat penumpang belum tentu terbaik buat perusahaan. Cari jalan tengahnya. Yang perusahaan sama-sama baik, penumpang juga sama-sama bisa terima dengan baik. Insya Allah nanti perusahaan akan berjalan dengan lancar. Jadi nggak terlalu memaksakan diri lah. Subhanallah tabarakallah alhamdulillah terbang. Bip di mana, Gus? Wah, Ibnu songong nih sekarang nih. Mentang-mentang umroh hajinya udah mulai jalan nih. Ya. Bentar lagi PR Haryanto official mau ada giveaway umroh lo ya, yang 300.000. Sama ini Instagramku ini udah 100.000, aku enggak pernah ngasih kalian hadiah apa-apa ya kayaknya ya. Pernah sih dulu lewat IG-nya Yoyo. Ntar aku kasih giveaway umroh juga deh. Jadi bisa ngundi umroh 2. Subscribernya hari PW Haryanto official 1 sama giveaway umroh dari ini nih Instagram gue 100.000, tapi ya itu berangkatnya nanti nunggu kondisi membaik. Setuju gak? Halo Mas Rian Wilujeng Enjing. Ini pasti abis ini ntar di download terus di ini dipotong terus dikasih cuplikan hadiah umroh dari Mas Rian untuk kalian. Semangat bikin konten YouTube dari ini live streaming gue di IG. Mayan kan. Mungkin itu caraku ngebantu kalian. Biko Cebus Purwokerto hadir Mas. Abang cuek Rin, ya Allah. Main kesini Rin, ke Sumbararta. Joko Speedjack. Aduh, ini gimana nuruninnya? Oh. Setuju Mas. Ya setuju lah kan gue ngasih suka-suka gue. Kalau ada yang protes nih biasanya, Mas kenapa nggak yang lain aja, yang ini, yang itu, yang itu. Yang ngasih kan gue, Li. Kok lu yang protes? Seenggak-enggaknya gue pengen ngasih kalian apa ya. Karena gue sering banget ngelihat kalau lagi jalan apa gimana. Orang seumur hidup, udah pada tua-tua, kepengen lihat Ka'bah gimana caranya. Sedihnya sampai segitunya.
makanya gue pengen bisa ngebantu impian kalian. Kalaupun kalian menang kan kalian bisa kasih ke orang tua kalian atau mungkin tetangga kalian atau siapapun yang menurut kalian perlu untuk mendapatkan. Jeda hadir Mas, waalaikumsalam. Bang Sani di mata Mas Rian kakak, yang namanya kakak kayak gimana ya, yes, kayak gitu. Udah sahur Mas Rian belum? Aku tuh sahur jarang makan, paling ngopi aja. Kalau butuh unit baru Om Rian Suzuki, aduh, kayaknya bapak nggak ini deh, udah nggak main sama Suzuki kecuali dulu waktu zaman masih angkutan kota tuh kita. Sepertinya tahun ini masih belum ada pengiriman haji dan umroh Mas. Iya betul. Terus lu kenapa gak main-main kemarin lu? Biaya operasional HR sekali jalan tergantung rutenya. Mas kapan ke Pekalongan? Sering banget. Sering pakai nget. Hanyalah Tuhan saja. Saya via Mas Rian live ini insya Allah. Kerawang hadir Mas, waalaikumsalam. Pekalongan tim Hercules hadir Mas, waalaikumsalam. Lagi sumber harta ya Mas Rian, iya. Salam dari Kalimantan Tengah, waalaikumsalam.